Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asiyah adalah ibu angkat dari Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyahlah yang menyelamatkan Nabi Musa kecil ketika dihanyutkan oleh ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asiyah. Tapi lamaran Fir'aun itu ditolak oleh Asiyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir itu adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati Asiyah. Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya, padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tak sudi dinikahi Fir'aun karena ia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh seorang wanita yang beriman, khususnya kaum wanita. Meskipun berstatus istri raja Fir'aun yang kafir, namun Asiyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam suatu kisah disebutkan, ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Asiyah, karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa yang zalim. Asiyah segera diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asiyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Asiyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam seperti Masito, tukang sisir putrinya Fir'aun. Masito juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anak-anaknya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masito dan semua anak-anaknya. Ia pun marah besar kepada suaminya Fir'aun dan lantas mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala," kata Asiyah. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan oleh Masito. Fir'aun pun marah kemudian meminta Asiyah menarik kata-katanya kembali, tapi Asiyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Asiyah hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asiyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian karena Asiyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Fir'aun berkata bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu pun meminta Asiyah harus dibunuh. Akhirnya Asiyah ditangkap dan dibunuh, diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asiyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asiyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asiyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asiyah. Kemudian Fir'aun kembali mendatangi Asiyah
bersama dengan pasukan kerajaan, lalu bertanya siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya. Namun karena Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan keimanan di hati Asia, maka Asia pun menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Fir'aun yang murka lalu menyiksa Asia dengan memukulnya secara membabi buta dengan posisi terikat di bawah terik matahari. Sambil dipukuli, Asia dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Asia tidak merasakan sakit, malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Asia tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan untuk membunuh Asia binti Muzahim. Asia yang mengetahui ajalnya sudah dekat, lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asia meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa taala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah pun menampakkan istana yang diminta oleh Asia hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut lalu tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asia lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila sementara ia sedang diazab. Asia binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Masya Allah, ternyata itulah kisah Fir'aun yang mengauli iblis yang menyamar sebagai Asia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.